kemarin kita dari Bandung, sekarang udah ada di Garut nih. Kok ada di Garut? Ngedadak ya. Jadi kita mau berlibur akhir tahun bareng keluarga ya. Keluarga yang di Garut. Di Garut ya. Jadi kita mau nginep di Garut, cuman kemarin karena mendadak ya. Mendadak karena dan akhir tahun. Akhir tahun lihat hotel di online itu udah penuh. Makanya kita langsung mau cari-cari hotel secara langsung ya. Langsung aja di sini. Mudah-mudahan ada ya. Iya. Sayang tadinya ini hotel yang pertama. Ini hotel enak nih. Enak tuh. Tapi malah penuh, teman-teman. Jadi kita harus cari lagi ya. Soalnya ada 4 keluarga, jadi harus ya, kamarnya ada 3 atau ya, atau luas. Yuk, kita cari-cari dulu yuk. Oke. Okay. Giginya lembut. Giginya enggak tajam tuh. Tuh. Dinonya jadi tukang beca. Iya. Yuk kita lihat ke Dino aja. Pemandangannya indah banget di sini juga. Wow. Tapi kayaknya penuh juga nih, udah curiga. Nah, Wani mau tanyain dulu ya, teman-teman. Nanti ditelepon ya kalau ada ya. Oke. Okay. A few moments later. Udah penuh. Tuh. Aduh, yuk ada yang mau lewat lagi. Kita cari lagi yang lain yuk. Yuk ada yang mau lewat. Udah penuh. Banget padahal enak tuh pemandangannya, kolamnya hangat, langsung ke gunung juga. Mana nih, kita cari lagi ya. Oke. Mudah-mudahan di sini ada ya, teman-teman. Iya, kita pengennya sih yang villa ininya. Jadi biar bisa bareng-bareng ngumpul. Yeah. Oh. Aku adalah Santa Claus. Kamu mau hadiah apa? Hadiah robot. Robot, mainan robot-robotan. Nanti tunggu ya di cerobong asap. Ini dia kadonya nih. Mudah-mudahan ada ya yang cocok. Enak banget kayak di rumah Wak Neng zaman dulu loh, pakai yang kayak gini. Ada AC? Di sini tapi nggak ada AC ya, Pak. Bu, ada bak rendamnya juga. Wah, ini udah cukup lah. Di depan kamar ya. Setelah mencari kesana kemari, hotel dapat juga ya penginapan yang lumayan nyaman, teman-teman. Kita juga udah dapat 3 kamar, harganya ya lumayan lah, worth it ya. Iya, worth it. Soalnya ini suasananya lagi liburan, apa namanya, pegunungan. Pegunungan alam. Jadi tema penginapannya itu memang menyajikan suasana di perkampungan ya, gitu ya, ya, kayak di desa, pakai bilik-bilik kayak gitu. Soalnya tadi nyari-nyari hotel-hotel yang di online Waning kemarin cari itu emang penuh-penuh, beneran penuh. Terus harganya juga kalau ada tinggi banget. Karena hari libur. Iya. Dan mendadak ya. Pelajaran buat temen-temen nih kalau mau liburan atau apa-apa nggak boleh ngedadak. Oke. Okay. Soalnya ini nih resikonya. Yang dilakukan ya, mendadak nggak ada yang benar ya. Ada yang benar. Harus direncanakan segala sesuatu itu ya, biar berjalan dengan lancar. Oke. Okay. Ya udah teman-teman tuh, tapi alhamdulillah. Sekarang udah kita dapet. Lihat ya. Sekarang kita lihat aja ke dalam kamarnya tuh fasilitasnya ada apa aja. Yuk, ayo deh kita ke sana deh. Meluncur. Yuk kita mulai dari depan dulu ya. Assalamualaikum. Munten, mamang.
Dede udah. Oh, jadi view depannya tuh kita punya ruangan tamu kayak gini, ada kursi dari kayu, ada hordeng, ada termos ya. Dan, aduh, kayak jadi, ngerasa di mana nih? Ini tuh semuanya pakai gini. Tuh, kayak mau ngeronda, enggak ada dispenser. Nanti kalau habis kalau habis minta lagi aja. Enggak boleh, saya. Enggak boleh nanti. Tuh, ini ada meja, hordengnya juga hordeng jadul. Jadi suasananya tuh kayak di kampung halaman Wak Ning. Di Cikajang. Oh, ada kucing. Yuk, lanjut lagi ke sebelah sini nih, teman-teman. Kita lanjut aja estafet. Jadi dindingnya lihat. Dindingnya di atasnya dari bambu ya, atau bilik, bambu. Bilik rotan, apa anyaman bambu. Kemudian temboknya ini kayu ya, kayu. Kayu semuanya nah. Kayu. Cuman enak udah ada modernnya, ini ada seperti ini ya, lemari TV-nya kayak gini, udah pakai HPL, ada TV-nya, terus TV-nya TV apa ya ini? LCD atau LED? Ya, ya smart TV bukan? Gak tahu. Gak tahu lah TV-nya, tapi lumayan. Lumayan ya buat nonton. Nah, ini ada dua bed. Kasurnya yang gede. King size. Yang king-size-nya dua, ada selimut, ada bantalnya dua-dua. Tuh, nyamannya lumayan. Nyaman, enak nih. Kasurnya enggak keras, pakai spring bed. Kalau di sini enggak pakai AC ya? Karena dingin. Kalau pakai AC dingin. Nah, ini ada lemarinya, teman-teman. Tuh di bawah TV juga ada lemarinya, ada kursi. Nih buat ngaca di sini buat dandos. Nah, ini nih dikasih ini juga handuk bersih dan dua sabun, mandi aja, dua sabun mandi aja, nggak ada sampo dan sikat gigi. Ini lemari. Tuh, lemarinya digeser. Ya, lumayan. Dede, udah jangan masuk ya. Ada gantungan, ada dua. Dede juga bisa masuk. Situ masuk, Dek. Mau masuk enggak? Jangan, takut roboh. Nih. Ini yang bersusunnya. Jangan, sayang. Ya, nah, kita. Sekarang kita ke belakang. Ini bagian favoritnya nih, kalau di penginapan di Cipanas ya. Di Cipanas. Kita lihat dulu ada gantungan. Di sini ada lorong buat kayaknya buat masak, buat kalau jemuran kompor, atau apa ya. Nah ini nih ini. Cara kalau di Cipanas itu pasti tiap kamarnya ada bak rendam. Iya, enak, airnya panas banget. Ini air panas nih, teman-teman, panas loh. Berendam kayak jacuzzi ya ini. Oh iya nih. Jadi di sini buat mandi pakai sabun, ini sini buat berendam. Ini hangat banget airnya, panas malahan, tapi panas. Ada air dinginnya kalau misalnya kepanasan, pakai air dingin. Jadi ada dua keran kayak gini. Ini tuh, ini air panas semuanya. Aduh, panas banget, teman-teman. Yuk. Enak buat terapi, yuk. Sip lah, lumayan ya. Ada gantungan baju juga. Yuk sini. Ini itu sih. Iya, nanti. Udah enak lah, lumayan segini. Nyaman ya. Yuk, kita pesen 3 kamar ya. Yuk. Okay. Soalnya ini kita mendadak. Pengen ngumpul ya keluarga di Garut ya. Jadi pesannya 3 kamar yang kayak gini cukup. Soalnya satu kamarnya ada 2 bed. Jadi cukup buat 3 atau 4 keluarga kalau pesan 3. Ada tempat duduk enak. Di depannya ada teras juga. Buat ada nilis. Parkir mobil ya. Parkir mobil. Nah, teman-teman, jadi ada halamannya, ada terasnya, ada kursi buat santainya, dan ini bisa masuk mobil ya. Halamannya juga luas dan ada pohon mangga. Buahnya lebat banget tuh. Nanti kita mau ngerujak, ya. Dede udah dapat satu ya? Dede mana mangganya? Dede udah dapat satu. Dede minta ya dikasih. Yang minta dikasih sama bapak penjaga hotel. Udah, teman-teman, sampai bertemu lagi di video selanjutnya, jalan-jalan di Cipanas malam keluarga. Sampai jumpa lagi, dadah.